بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعده اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله تعالى نلتقي في هذا اليوم لنقرأ معا كتابا جميلا وزير الفائدة وهو كتاب الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم ونحن الان في مبحث جديد في باب جديد وهو باب مهم نال عناية كبيرة نال عناية كبيرة بين علماء الصرف وهو القلب المكاني القلب المكاني القلب المكاني هو موضوع من موضوعات علم الصرف موضوع مهم يتعلق بعلم الصرف القلب المكاني طيب قبل أن نبدأ تكلمنا في اللقاء الماضي عن طريقة وزن الكلمة طريقة وزن الكلمة و... وتكلمنا عن ثمانية نقاط ونحن الآن يا yeah, نحن الآن في النقاط الثامن أي نتكلم بالتفصيل عن النقاط الثامن وهو القلب المكاني هذا قال المؤلف في لقائنا الماضي نقدم دراسة له في الصفحات التالية سنتكلم عنه الآن في الصفحات القادمة طيب نبدأ القلب المكاني افتح في الكتاب صفحات 49 Al-Qalbul Makani Al-Qalbul Makani inayat al Inayata, ulama Ulama'i Sarfi Wahtimamahum Al-Qalbul Makani Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Maknanya adalah Al-Qalbu Laisa Al-Qalbu Hati Hunala Al-Qalbu Nabi Mana Perubahan ya Perubahan Al-Makani Posisi Perubahan Posisi yang tadinya di awal menjadi di akhir itu namanya perubahan al makani posisi nala al qalbul makani ainaya yata ulama isharuf Pembahasan qalbul makani ini mendapatkan, nalatnya mendapatkan, inayah, perhatian, ulama sarab, wahtimamahum, dan fokus mereka. Jadi ulama sarab, apa namanya, membahas pembahasan ini, dan menganggap pembahasannya sebagai pembahasan yang yang penting. Waqat bi bi'annahu tagyirun. Fi tartibi hurufil kalimatil mufradati anis sigatil ma'rufati laha fil lughah biwasitat biwasitati taqdimi ba'dil huruf wa ta'khiri ba'dihal ba'dihal akhir Pengertiannya para ulama sarf mengartikan al-qalbul makani sebagai tagyirun perubahan fi tartibi hurufil kalimatil mufradah ya di ini dia pengertiannya fitarti Perubahan apa? Perubahan terti, perubahan susunan huruf, huruf kata tunggal satu kata ya. Kalau kalbul makan itu suplut. Kita ngomong masalah kata ini bukan kalimat ya. Perubahan susunan huruf pada kata yang tunggal. Anis gotil marufa dari sigoh dari bentuk yang dikenal dalam bahasa. Jadi bentuk yang kita kenal begini, tapi terkadang dia berubah bentuknya. Perubahan itulah dinamakan alkol makani Misalkan kita kenal kata kolamun, Kolamun ya kita kenal kata kolamun. Kemudian terjadilah alkol makani jadinya lakomun misalkan. Ya walaupun tidak ada seperti itu ya sebagai contoh saja. Nah, kolamun tapi ada sebagian orang Arab mengatakan lakomun misalkan. Ini namanya alkol makani Perubahan huruf penyusun kata tersebut biwasi dengan perantara takdim ba'dil huruf mengedepankan sebagian huruf wa ta'khir ba'duha al akhir dan mengakhirkan sebagian huruf yang lain jadi dirubah posisinya yang tadi depan dari belakang yang belakang jadi di depan dan seterusnya nah itu namanya al qalbu al makan طيب وهذا amiyatil perubahan ini ada beberapa contoh dalam lahjah dalam dialek amiah, dialek amiah ya, dialek amiahnya uh, orang Arab muasiroh yang kontemporer. Wa min amsilatihi marsah walwas nusor uh, kamayati. Di antara contohnya adalah kata masroh. Masrohun mim sin roh nah, tapi sebagian dialek mengatakan marsah. Berarti rohnya dikedepankan daripada sinnya. Sinnya ditaruh di belakang, rohnya taruh di depan. Kalau masrahun, itu wazan aslinya, adalah maf'alun. Berarti marsahun, itu wazannya balik dia, ma'falun jadinya. Ini dia, uh, masrahun, maf'alun, marsahun, ma'falun berarti. Karena perubahan posisi. Wayah <tuh> ta'wil hadithu anil qalbil makani al-katira minat tafsilat. Pembicaraan tentang al-qulul makani itu mencakup banyak sekali perincian-perincian. Walakin nuhawilu takdima ba'dil amsilati allati tuqarribuhu litullabil ilmi wal ma'rifah. Nah, tapi di sini karena banyaknya hal yang berkaitan dengan Al-Qalbul Makani, kita hanya bahas sedikit saja contoh-contoh yang mungkin bisa mendekatkan pemahaman, memudahkan untuk uh, ada gambaran lah istilahnya. Karena sebenarnya alkohol al ini banyak sekali perinciannya. Type. Yang pertama al fi'lu ayisa. Ini contohnya ya untuk memperjelas. Fi'il ayisa maklubun anil fi'li ya isa. Jadi fi'il yang ma'ruf itu ya isa. Ya, ini yang sering kita dengar. Tapi di kolbul makani jadinya ayisa. Jadi apa perubahan di situ? Ayisa, amzahnya yang tadi di tengah ya isa. Ya, ya isa. I-nya ini dipindah ke depan. Jadinya ayisa wal wazan wazannya ya isa itu fa'ila ini asalnya ya isa kemudian kalau ayisa berarti afila ya wa yumkinul istidlalu ala al qalbi fil fi'li ayisa an tariq nadhari fil masdar wa huwa al ya'su fal qabla al hamzah kenapa kita katakan yaisa isa uh, ayisa ini adalah perubahan dari ya isa nah, apa dalilnya ya karena antariqin nadhar fil masdar karena masdar ya, Masdar dari kata apa namanya? Ya Isa itu adalah al yasu Fal ya hamzah. Nah, yang benar itu ya adalah sebelum sebelum hamzah. Itu yang benar, bukan a a hamzah dulu baru ya. Ya, kalau kita lihat masdarnya, masdarnya adalah yasu, al yasu. Ya, kita lihat kepada mas masdarnya. Taib. Itu yang yang pertama. Jadi mananya beda apa enggak Aisyah dengan ya Isa dengan Aisyah sama mananya ya sama-sama putus asa artinya ya itu dengan Aisyah ya jadi sama-sama uh, artinya sama-sama uh, putus asa ya Isa putus asa putus asa Aisyah juga begitu ya cara kita mengetahui kenapa ya Isa itu apa namanya mengalami perubahan menjadi Ayisa adalah masdar dari Ayisa itu sendiri adalah aliasu sama seperti masdar ya Isa. Ini masdarnya sama. Karena sama masdar berarti. Ya, dari masdarnya kita melihat, ha, hamzah dulu. Ya hamzah itu belakangan baru ya. Ya hamzah yang bukan hamzah ya seperti Ayisa. Baik. Yang kedua, al-mamnu' <tuh> sarfi ahadu abwa bin nahwi allati laqiyat ihtimam al qudama min al ulama al arab mamnu min as itu juga pembahasan yang apa namanya uh, yang sering diperhatikan oleh para ulama nahwu dalam bab-bab ilmu ilmu nahwu wa qad wada'u lahu qawa'iduhu addaq wa qawa'idahu ad-daqiqah allati min sya'niha ta'lid as-sarfi wa adamhi fi suhulatin wa yusrin jadi mamnu' minash sharaf kita sekarang ngomong masalah mamnu' minash sharaf ini ini salah satu dari bab nahwu sebenarnya ya akan tapi di sini kita akan jadikan dia sebagai contoh dalam bab sharaf ya wa qad waradat kalimatu asya' mamnu'atun minash sharf fil arabia kita ambil contoh di sini adalah kata asya. Kata asya itu termasuk kata mamnu minas Apa dalilnya? Di surat Al-Maidah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a. Asya'a. Nah, di sini dia majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah berarti dia adalah mamnu minas karena hanya mamnu minas yang majrur dengan fathah. Wa hina i'rabiha ismun majrurun bi'an wa alamatu jarhi al fatha li annahu mamnu min as sarf wa hunaka kalimatun ukhra tetapi ada kalimat lain tushbihuha fil binyati as sarfiyah yang mirip dengan kata asya dalam bentukan sarafnya dalam bentukan hmm, alhamdulillah fil binyati as sarfiyah waradat fil qur'anil karim masrufatan yang ada di dalam Al-Qur'an tapi dia masrufah dia tidak mamnu minasror sebagaimana asya hanya memiliki kemiripan saja kalau asya tadi kan mamnu Nah itu kata asma ya asma ini bukan mamnu minasror apa dalilnya di surat an-najm Allah katakan in hiya illa asmaun ada tanwin nah berarti dia bukan mamnu minasror Wazannya sama nggak dengan asya? Sama asya. Asya mamnu minasrob. Asma kok tidak? padahal wazannya sama. Apa yang membedakan dia? Nah, bagaimana menjawabnya? Karena asma di sini pakai tanwin ya, mamnu nggak mungkin pakai tanwin. Wahina ya Rabbi nakul kalau kita irab asma ini kata kata khabar marfu wa alam atrafiyah tamma qad kalimatu asma atanwin. Ya, kata asma ini ada tanwinnya. Wa huwa dalil ala anna halisat mamnu'atan minasrob. Ini dalil bahwasanya dia bukan termasuk mamnu' minasraf. Walakin kaifa 'alla al-'ulama'ul 'arab? kalimati minasor. Tetapi bagaimana para ulama Arab, ulama bahasa, menyebutkan alasan nah, kenapa asya itu memenuhi minasor, sedangkan asma tidak? Seharusnya kalau asma mamnu bukan memenuhi minasor, asya juga bukan dong. Harusnya begitu. Lakodekolu, para ulama sorop menjawab pertanyaan seperti itu mengatakan inna sababa fi adami sarfi wujud al makani fitil kal kalima sebab kenapa kata asya itu dia mamnu minas sorof ya, ada misorf maksudnya mamnu minas sorof wujud al makani fitil kal kalima karena di kata asya itu terjadi Qalbul makani wa suduna anna asma waznu hasarfi af'alun ya Kemudian sebelum kita masuk ke asya, kata asma ya yang mamnu, yang bukan mamnu minas sorof. af'alun. Asma'un wazannya af'alun. Adapun asya, falaha waznun akhar. Adapun asya, dia wazannya bukan af'alun. Kita lihat, nuaddihuhu kamayati. Nah, ini contohnya. Penjelasannya ya. Syai'un jam'uha syai'a ya syai'a waznuha fa'la ya baik itu jamaknya adalah syai'a salah satu jamak dari syai'at adalah syai'a selain asya ya kita ngomong syai'a dulu ini syai'un jamaknya syai'a atau asya di sini kita ambil syai'a dulu syai'a itu wazannya fa fa'la ya wazannya fa fa'la jadi apa Syai'un itu punya dua jama' Asya' dan Syai'a Apa hubungannya Sama jama' yang satu ini Syai'a ini Ini kan kita lagi ngomong wazan Asya' Ya Wa waznu fa'la min auzan Alifit ta'nil Wa waznu fa'la Min auzan alifit ta'nil Al mamduda allati tamnaul kalimata minasaruf. dan wazan fa'la ini merupakan salah satu dari wazan alifutanis tanis al -mamdudah. ini namanya alifutanis tanis al ya alif dan hamzah ini alif tanis al namanya jadi fa'la ini muannas dia karena ada tanda muannasnya tanda muannas bukan hanya tamar putoh ya alif 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 mamduda juga bisa dan salah satu bagian dari mamnu minas itu adalah kata-kata yang berakhiran alif tanis al Duda Berarti dia ini mamnu minasara fa'la ini Shay'a ini Mamnu minas minas Robb wa kalimatu shay'a fi akhiriha hamzatan selain itu kata shay'a ini di akhirnya ada dua hamzah, baynahuma alif dan dipisah oleh alif wal alifu maniun goyru hasin lidalika kuddimatil hamzatul ula ya lidalika kuddimat al hamzatul ula oleh karena itu hamzah yang pertama dikedepankan lamul kalimah maka nalfa makan al alfa posisi fa-nya faul fili-nya jadilah yang tadinya syai'a itu hamzahnya ditaruh di depan jadinya as asya untuk menghindari bertemunya hamzah dengan dengan alif ya agar menghindari hamzah ini hamzah yang pertama bertemu dengan dengan alif jelas ini ya jadi syai'a itu adalah jamak sebenarnya dari kata syai akan nah, tetapi dia mengalami al-qalbul makani menjadi as asya ya jadi, paham prosesnya ya ini diperhatikan baik-baik di sini kalau nggak paham ini diulang lagi nanti rekaman ya, jadi syai'a itu wazannya fa'la ini aslinya syai' itu zamannya ini sebenarnya syai'a wazannya fa'la dan fa'la ini mamnu minas minas saraf maka syai'a ini kita rubah menjadi asya' mengalami kolbule makani dia Hamzah yang tadinya setelah ya, itu kita taruh di depan jadinya a nah, Ash ya tadinya dia di ini ya Hamzah yang ini ya, sekarang dia berada di depan Asia ya. maka wazannya pun berubah jadi love a ya lamul filinya ya lamul filinya lamul, ka, lamul kalimahnya ganti faul filinya jadinya love love a Nah, berarti asya ini juga mamnu minas sorof. Kenapa? Karena aslinya dia memang sudah mamnu minas sorof. Fa'la Fa itu. Ya. Lidhalika naqul innal illah awis sababa fiman ay kalimati asya, fiman ay minas sorof huwa ma'asabaha minal qalbil maka'ani. Berarti kita katakan, bahasa singkatnya, ya kenapa asya itu mamnu minas sorof sedangkan asma tidak mamnu minas sorof? Karena kata asya itu mengalami kolbul makani, sedangkan kata asma tidak mengalami kolbul makani. Ya, tidak mengalami al-kolbul al-makani. Lihat bagaimana dalamnya bahasa Arab di sini. ya Kalau antum belum pernah belajar al-kolbul makani, maka bisa jadi antum mengatakan al-Quran ini ada kontradiksi di sini. Kata ini wazannya sama, tapi kok satu memiliki syarab, satu tidak. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari ya, bahasa Arab ini, agar kita tahu, agar tidak kita terburu-buru menghakimi sesuatu yang tidak kita ketahui. Taib, itu contoh alkohol qalbul makani, pentingnya memahami qalbul makani yang pertama. Kemudian yang ketiga, yumkinu ta'arrufu 'alal qalbi idza kanat ladaina kalimatani mama ma'nan wahid. Mungkin juga kita mengetahui al-qalbul makani itu kalau kita punya dua kata. Dan kedua-duanya punya makna yang sama. Walakin dal kalimatain tasarif mukhtalifah. Karena dua kata ini memiliki tasrif yang berbeda-beda. Wal ukhra laisa laha Dan kata yang lain itu enggak punya tasrif. Lidzalika ma laha tasarif asli. As, aslun. Tasarif wa aslun. aslun. Wa ma laisa laha tasarif biha qalbun Jadi ada satu dia punya tasrif eh, hanya satu tasrif yang lainnya beda lagi. Nah, bingung ya. Kita lihat contohnya. Wa min amsilati dzalika al fi'lina bi ma'na ba'uda laisa lahu masdar min lafzihi ya kita punya kata fiil naa maknanya ada bauda naa ini fiil kan seharusnya punya masdar dong ya, tapi dia masdarnya bukan dari kata ini ya wahadihil huruf nafsuha alat yatakawan minha naa ya ustub milad bitarti bin akhar bil makna bil makna nafsihi wa qalatil arab naa wa maknahu bauda ya naa tadi naa sekarang naa maknanya ba'udah juga sama dengan na'a tadi wal fi'lun na'a yang panjang ini lahu masdar yaitu an-na'yu wa mudhari'un huwa yan'a wasmu fa'il huwa na'i wasmu maf'ul man'iyun anhu wasmu zaman au makan huwa man'a wa hadha yahmilani alal qawul bi anna na'a waznu sarfi fa'ala amanaa na'a faqad hadasa fihi qalbun makani waznuhu fala'a Ya, jadi Asal katanya itu adalah naa, ya, nah ulang penjelasannya, asal katanya adalah naa, ini yang benar, asal kata naa ini artinya ba'uda, ya kan, tetapi terjadilah alkol makani jadinya naa, apa yang berubah yang terjadi, alif yang di akhir itu ditaruh setelah nun, ya, jadinya naa, alif yang ini ya, alif yang bengkok ini, jadi alif tegak deh kalau berada di tengah, karena alif bengkok itu pasti di belakang deh. Nanti ada ada perubahan kedudukan, ada perubahan posisi di situ. Ya, naa menjadi naa. Nah, ini hasil alqalbul makaninya nih. Nah, maka naa ini ya kita katakan tadi dia nggak punya masdar dari lafaznya sendiri. Yang ada itu masdar dari kata naa, yaitu -na yu karena naa ini adalah dasarnya. Masdarnya yu. Masdarnya ada, mudorinya ada, Isim fa'il ada, isim maful ada, isim zaman dan isim makannya juga ada kalau na'a. Tapi kalau na'a nggak punya semua itu. Itu maksudnya ya. Nah, jadi cara kita mengetahui terjadinya qabul makani itu adalah kalau salah satu dari dua kata ini, ya, dua kata ini sama maknanya tadi ya. Kita punya dua kata, maknanya sama, akan tapi salah satu kata itu memiliki tasrif yang berbeda. Ya, sedangkan yang kata yang lainnya tidak punya tas tasrif. Contohnya, na'a nggak punya tasrif ya, baik berarti na'a yang benar itu na'a, wazan, sorobnya fa'ala, adapun na'a berarti sudah berubah jadinya hadasafihi qalbun makani wazn, wawaznuhu fa'la'a berarti ini wazannya sudah berubah, jadi fa'la'a bukan fa'ala lagi baik, itu contoh yang yang ketiga, kemudian yang keempat yumkinu ta'arrufu alal qalbi khilalar rujuk ilal kalimatil lati ushtuqat minal madatil nafsiha mungkin kita mengetahui apa namanya terjadinya alqalbul makani itu dengan kita kembali ke asal kata yang dia dibentuk darinya ya alati ustuqat min madatil kalimati nafsi ustuqat artinya diambil misalkan kita mengatakan masjidun masjidun itu ya, dia mustaq dari kata sujud ya ushtuqo. ya di, diambil ya, mustak mustaq dia mustaq dari kata kata yang lain yaitu sujud wa min Dalika kalimat jahun. Di antara contohnya adalah kata jah. Eh, jahun bimakna al-manzilah wal-qadr. Jah itu artinya uh, kedudukan, wibawa, ya, kemuliaan. Kata jahun ini fi qalbun makani. Sering kita dengar kata jah ini. Eh. Bijahin nabi. Dia mengalami qalbun makani. Wadalika di kalimatin misli wajahun jahah dan wijha. Ya, wajaha, wijha. Wajahun, wajaha, wijhah didalika kalimat ujah, waznu hasarfi huwa aflun bitakdimil a'in alal fa. Jadi kata jahun ini sebenarnya berasal apa namanya, dia mustak dari kata yang lain. Yaitu kata wajahun. Ya, kata wajahun. Ya, maka kata wajhun wazannya apa? Fa'lun. Sedangkan jahun wazannya apa? Wazannya <coughs> uh, uh, aflun ya kan? wajhun fa'lun ya jahun aflun. Jadi perubahan kan? Tapi kenapa enggak jauhun? Ya karena waw di tengah sebelumnya fathah itu harus dihindari. Ya, jadi mengalami perubahan dia. Ya. Ini ibdal namanya nanti kita pelajari. Ada bab tersendiri bahas tentang ibdal. Jadi waw wajhun itu sebenarnya ada di jahun ini, ya, tapi dia diwakili oleh A, Jadi wau di sini berubah menjadi alif di sini. Kenapa? Karena kalau huruf sebelumnya fathah itu nggak nyocok bertemu dengan wau, kecuali dalam beberapa kondisi saja pengecualian. Ya, jauhun itu kurang tepat, harus dihindari yang seperti itu. Karena yang sesuai dengan wau sukun itu ada domah, Kalau fathah itu sesuainya alif, maka jadinya jahun. Jaha, jaha juga wazannya apa? Ya, jaha, aflah ya aflatun aflatun jahatun aflatun jahatun ya dari sini diambil wazan jahun ya wijhatun fi'latun Lidhalika kalimat tujah waznu wa af, aflun. Kalau gitu jah ini wazan sorofnya adalah aflun. Dengan mendepankan ain dari fa'nya. Ya seharusnya fa'lun kalau mengikuti wajahun ya ya begitu jadi cara mengetahui terjadinya alkohol makan ini salah satunya adalah dengan kita melihat kepada kata yang uh, merupakan asal dari kata tersebut wajihun dari kata wajehuna diambil kata jahun ya dari kata jaha juga dari kata wijaha juga type uh, itu dia pembahasan tentang alkohol makan ini insyaallah kita lanjutkan nanti di topik kot alamizan penjelasan dari dua bab sebelumnya akan lebih jelas nanti di sini praktek langsung contoh-contoh e, dari mizan sarap. Nanti alkohol belum maka di dasar seterusnya akan menjadi lebih jelas di pembahasan pembahasan selanjutnya ini. Baik, Allah taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an illa anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.